Kita tahu ramai yang layak jadi calon. Dia ni seorang yang boleh bergerak dengan semua. Itu calon yang berkebolehan. Pertamanya seorang yang senang untuk kita dekati. Apabila kita ada masalah, beliau yang menjadi pemimpin yang kita cari. Keputusan peperiksaan beliau straight A's. Kerana kita semua tahu bahawa tanggungjawab kita untuk membangunkan negeri ini bukan tanggungjawab yang mudah. Dan kita kena pastikan bahawa wakil rakyat yang kita ada itu wakil rakyat yang kita boleh hadapi dengan senang, wakil rakyat yang faham apa yang kita perlukan, wakil rakyat yang aktif dan wakil rakyat yang boleh selesaikan masalah. Inilah calon yang kita tampilkan layak menjadi wakil rakyat. Kita tahu ramai yang layak jadi calon, tapi kita hanya boleh pilih satu. Kita buat pilihan itu dan pilihan ini diterima oleh semua dalam kerajaan perpaduan Barisan Nasional Pakatan Harapan. Dan kita sekarang memberikan peluang kepada rakyat kawasan ini. 11 hari bulan Mei ini adalah peluang untuk kita memilih seorang calon yang akan bekerja kuat untuk kita. Direct line kepada Menteri Besar. Sekarang pun kita lihat duduk bersama Menteri Besar. Sudah bisik-bisik planning sudah dibuat selepas kemenangan. Macam mana kita nak gerak ke depan. Saya yakin 11 hari bulan Mei ini kita akan lihat kemenangan calon kerajaan perpaduan di Kuala Lumpur Baru.